Hello guys, welcome back to my channel. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Okay, sebelum ni saya ada buat satu video di video yang ni. Okay, kali ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran di dalam aplikasi tersebut. So, bagi kamu yang nak tahu adakah aplikasi ini sesuai untuk kita mainkan, adakah aplikasi ini membayar 100% ataupun legit ataupun tak. Okay, lihat video ini sampai habis. Sebelum tu, pastikan kamu subscribe, like, share video ini. Tekan butang loceng sekali agar kamu tidak tinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Okay guys, ini adalah websitenya yang saya review sebelum ni. Jadi di video yang kedua ni adalah part kedua ataupun bahagian kedua. Saya nak tunjukkan bukti pembayaran dan saya akan withdraw nilai sebanyak RM18. Adakah nilai tersebut saya dapatkan apabila saya tebus ganjaran di dalam website ni? So, ini adalah video untuk buktikan kepada kamu adakah aplikasi ini boleh kita mainkan ataupun jangan main disebabkan aplikasi ini tak berbayar. So, untuk withdraw di dalam aplikasi ini, kita klik bahagian withdraw ni, klik di bahagian ni. Dan otomatik dia akan bawa ke halaman macam ni. Di sini dia ada 6 pilihan yang kita boleh keluarkan. Tapi saya nak tunjukkan ke dalam Touch and Go e-wallet. Klik bahagian bawah sekali ni. Dan dia akan muncul halaman macam ni. Jadi kalau kita lihat sekarang, baki yang saya ada sebanyak 52,000 poin. Dan saya boleh keluarkan nilai RM18 di bahagian bawah ni. Di bahagian ni saya boleh keluarkan nilai yang ni. So, tanpa buang masa lagi, saya akan tunjukkan. Saya klik sahaja RM18 ni dan kita klik redeem. Dan dia cakap di bahagian ni, redemption has been submitted and is under review. Jadi, saya punya pengeluaran dah disubmit. Kita cuma perlu tunggu dalam masa beberapa hari adakah pembayaran RM18 tersebut berjaya saya dapatkan. Okay, kita klik sahaja OK. Dan di bahagian ni pun dah diberitahu RM18 Touch and Go e-wallet dah berjaya saya keluarkan. Tapi saya perlu tunggu dalam masa 7 hari paling cepat untuk dapatkan duit tersebut disebabkan sekarang dia tengah under review. Kalau kita lihat under review pada tanggal 20 pada tak silap pada tanggal 7 bulan 4 2023 saya keluarkan. Saya tak pasti bila dia akan masuk, tapi saya akan sambung video ni kejap lagi dan kita tunggu duit tersebut masuk.